Patutlah susah dapat view. Tak suka eh. I hear you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi. Inilah buat satu konten berdasarkan komen kan. Jom kita baca. Bang, kenapa baru post dekat YouTube susah nak dapat view? Okey. Dah faham kan? Kenapa agaknya kan? Ha, video kita baru je post. Susah nak dapat view. Okey, kalau ikutkan dah banyak ikut saya buat konten macam ni kan. Tapi saya bagikan sebab-sebab. Biasa yang belum subscribe boleh subscribe dan boleh juga tinggalkan komen anda. Dan yang paling penting tengok video ni sampai habis. Okey. Ha, adik ni tanya, mungkin dia post je video susah dapat view. Ha, atau tontonan. Memanglah biasalah kan. Ha, itulah menjadi masalah utama bagi YouTuber, termasuklah yang cakap ni kan. Ha, dia pun video tak banyak. Ha, realiti yang mungkin menyakitkan hati, tapi itulah dia realiti. Sebab apa view susah naik? Ha, yang pertama sekali, yang utama sekali adalah sebab YouTube tak suka dengan video anda lah, atau lebih kejam lagi channel kita kan. Ha, jadi bila YouTube tak suka, dia pun tak naklah bagi rekomendasi ataupun bagi cadangan dekat penonton-penonton yang lain. Anda akan nampak dekat reach anda, video anda tak banyak. Impression tu adalah cadangan yang diberikan oleh YouTube. Kalau bawah daripada 1000 tu memang nampaklah yang YouTube tak suka dengan video anda. YouTube tak suka video kita atau channel kita. Sebab utamanya ni adalah video-video kita yang terdahulu lah kan, sebagai kayu pengukur. Bila video-video kita dulu orang tengok pendek saja, maksudnya dia tak tengok sampai habis, itu memberikan satu indikasi. Ha, channel ni tak ada video yang berkualiti. Itu yang dia tak rekomenkan tu. Kita kenalah buat video yang mungkin orang boleh tengok tu panjang-panjang kan. Tapi macam mana eh? Susah. Nombor 2 pula kan, subscriber anda tak suka dengan anda. Ha kan, tak percaya, cuba nak tengok subscriber anda berapa dan berapa peratus yang tonton. Contoh Zul Zarizi ni kan, ha, 2758 subscriber, tapi yang tonton dia 20 30. Jadi yang lain tu tak minat lah dengan video ni. Sebab apa? Sebab dia tak minat lah. Nasib baik anda yang tengok ni orang yang baik kan. Kesian kat saya. Bila dapat notification dekat YouTube, dia tak nak tengok video kita. Itu menandakan bahawa dia pun tak sukalah video kita. Jadi macam mana kita nak dapat view kan? Bayangkanlah kalau kita punya video tu canggih kan, video kita tu menarik kan, daripada kan 2758 dapat 1000 view pun dah cukup cantik tau. Tapi itu hanya lah angan-angan saja pada saya. Mungkin tuan-tuan semua boleh lah kan. Kalau pandai mencari, menarik orang lah untuk tonton video anda. Nombor 3, search engine tak suka anda. Ini pun satu. Mungkin juga tajuk-tajuk tu tak menarik. Tajuk-tajuk tu pencabar dia tinggi kan. Daripada kita dapatkan search engine daripada YouTube, kita juga nak juga mendapatkan search engine daripada lain lah kan, macam Google ke Yahoo ke, kira kan. Search engine pun tak suka juga, termasuklah kan channel. Dah cabut lah ya. Jadi itu kita kena belajar sikit lah kan, macam mana nak menjadikan search engine suka dekat channel kita. Anda ada idea? Fungsi eh? Saya rasa cukup lah 3 ni yang tak suka pada kita, yang menyebabkan view kita susah nak naik. Bila kita post video memang tak naik. Sebab 3 benda ni yang tak suka dengan kita. Jadi kena pandai-pandai lah cari macam mana nak menyebabkan mereka, nak menyebabkan kita disukai oleh mereka-mereka ini kan. Saya rasa cukup lah sekali ni eh. Simple je lah hari ni. Harap bolehlah sedikit menjawab persoalan kenapa bila dia post
apa, video dia tak naik view. Dan perlu diingat permainan YouTube ni perlulah kita mainkan dengan untuk jangka masa panjang. Kalau kita nak post satu video nak harap 20,000 view, 80 juta view, itu agak sukar lah, kecuali yang anda memang dah popular kan. Kalau tak popular memang menunggulah daripada tiga-tiga ni. Itu YouTube tu sendiri. Kedua, kita punya penonton, iaitu terutamanya subscriber. Yang ketiga tu adalah search engine. Itu yang paling penting dulu. Lepas tu barulah apa tu strategi, macam mana nak menangkap dia. Strategi nak menangkap dia, anda boleh tengoklah video-video lama saya kan. Mungkin ada dah strategi macam mana nak dapatkan tuntunan tu. Okey, saya cukup lah sekali ni. Faham tak? Kalau tak faham, pergi Google Translate. Biasa yang belum subscribe, boleh subscribe. Boleh like, share dan komen video ini. Saya Zul Dalizi. Bye. Subscribe belum?